Day kelima, hari kelima ini cukup berat juga karena malamnya kemarin hujan, terus paginya tuh becek. Gue ngerasa kayak asik kan ya jalan atau jogging becek-becek. Ini aja gue joggingnya agak siangan dikit ya, sengaja biar si itunya kering dulu. Hari kelima ini mudah-mudahan sih semangatnya tetap terjaga, karena dua hari lagi menjadi hari ketujuh, jadi harus semangat. Yuk mulai. Wah, day kelima mantap. Mantap, mantap, mantap. Stamina jauh, jauh, jauh makin bertambah dari sebelumnya. Gila, gila, gila. Keren. Hari kelima ini selesai, lumayan menguras keringat. Capek banget gue. Ini kalau gue paksain lemas nih badan gue. Tadi gue mau naik lagi tuh ke 10 menit joggingnya, tapi kayaknya kapasitas gue belum cukup dah. Daripada ntar gue paksain hari ini terus besok malah juntai, malah lemas, ya nggak bagus juga. Akhirnya gue selesain di 5 menit jogging seperti kemarin nih, 5 menit lagi kayak gitu. Siapa anjing, gue belum nimbang lagi. Gue juga belum bocorin ke kalian semua masalah pola makan ya, nanti gue akan kasih tahu di hari ke-30 kalau misalkan sampai, mudah-mudahan sampai sih. Kalau gue akan kasih tahu, selain olahraga yang terpenting dalam menurunkan berat badan tuh sebenarnya pola makan sama pola tidur. Terus gue share di hari ke-30. Untuk hari kelima ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di day 6 atau hari ke-6 besok.